tentu saja rumah sakit-rumah sakit mengalami uh, kewalahan dan kaget dengan kondisi ini, sehingga memang uh, untuk beberapa hari ini terjadi tampak adanya uh, sampai dengan keluar-keluar dari rumah sakit dan sampai di jalan, tapi um, ada komitmen dari pemerintah India untuk segera mengatasi permasalahan ini dengan menambah lokasi-lokasi atau rujukan-rujukan uh, untuk fasilitas kesehatan untuk perawatan COVID ini. Baik, Pak Hanafi, kalau untuk WNI sendiri yang bermukim di India saat ini ada berapa jumlahnya dan apakah ada yang sudah melapor kepada KBRI terkait dengan mereka yang mungkin terinfeksi virus COVID-19 di sana? Saat ini di India terdapat 750 orang warga negara Indonesia yang masih bermukim di sini, tersebar di 18 negara bagian, Sa kami dari KBRI, dari KJRI di Mumbai juga selalu menjalin komunikasi dengan mereka, baik melalui uh, WhatsApp group atau melalui Zoom meeting, atau bahkan uh, ada komunikasi personal satu persatu untuk memonitor uh, kondisi sekaligus untuk sekiranya ada informasi yang perlu disampaikan atau uh, minimal untuk menyampaikan himbauan-himbauan supaya tetap uh, menjaga protokol kesehatan. Uh, hingga saat ini kami mencatat dari komunikasi tersebut ada 29 orang, mungkin sudah turun karena pagi ini juga sudah ada komunikasi yang menyampaikan bahwasanya sudah sembuh. Tapi ada 29 orang yang sedang dalam kondisi positif uh, COVID-19 dan saat ini uh, sedang melakukan isolasi mandiri gitu, masing -masing. Tapi Baik. Ya, dirawat dirawat di rumah masing-masing. Kalau untuk WNI sendiri yang dirawat di rumah sakit, tadi. apakah ada Pak Hanafi saat ini di India? Kami mendapat laporan bahwa misalnya dari sejumlah sekian ini kemarin ada yang sempat dirawat, tapi eh, laporan terakhir menyampaikan bahwa mereka sudah eh, diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Baik, berarti dipastikan semua WNI ini sudah balik ke rumah masing-masing dan tidak berada di rumah sakit di sana, begitu ya Pak Hanafi. Pak Hanafi, kalau bagi WNI yang ingin pulang ke tanah ini. air saat ini apakah diperbolehkan dan juga prosedurnya seperti apa kalau diperbolehkan, Pak Hanafi? Uh, kalau diperbolehkan, saya kira memang tidak ada larangan untuk WNI yang WNI bagaimanapun tetap uh, boleh harus diizinkan untuk kembali ke Indonesia tentunya dengan melalui protokol kesehatan nanti di di Indonesia nya di katanya tapi yang terjadi kan sekarang eh, agak sulit karena memang penerbangan penerbangan ke Indonesia dari India yang selama sebelum masa COVID itu eh, berjalan itu kan eh, saat ini semua sedang berhenti pak Malaysia Singapura dan masyarakat mengandalkan pada penerbangan penerbangan charter penerbangan penerbangan repatriasi yang biasanya diorganisir oleh e, masyarakat India yang ada di Indonesia untuk pulang pergi selama ini ya dari awal mulainya pandemi COVID itu dan ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk e, kembali ke Indonesia sekiranya diperlukan atau untuk kembali lagi ke sini maka saat itu.